Airlangga Hartarto menutup peluang Waketum Golkar Ridwan Kamil ikut Pilpres. Ex-Gubernur Jawa Barat itu didorong ikut Pilkada 2024. Peluang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk ikut dalam Pilpres nampaknya tertutup. Alasannya Ketum Golkar Airlangga Hartarto tak mengizinkan kadernya itu untuk ikut Pilpres. Menurut Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil telah dipersiapkan untuk ikut Pilkada. Tepatnya menjadi gubernur, adapun untuk daerahnya dipersilakan memilih. Bisa ikut dalam Pilkada Jabar ataupun Pilkada Jakarta pada 2024 nanti. Pak Ridwan Kamil posisinya sebagai gubernur, kata Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Kamis, 14 September 2023, malam. Namun begitu, Airlangga Hartarto mengusulkan agar Ridwan Kamil kembali menjadi gubernur Jawa Barat. Thank you.